Semua kamu yang doyan nonton drama Korea pasti nggak asing kan sama yang namanya soju. Sering kan tuh ada adegan pemainnya minum minuman beralkohol dari botol yang biasanya berwarna hijau. Nah, ngomong-ngomong soal soju, Jennie Blackpink didapuk sebagai model soju atau minuman beralkohol khas Korea. Jennie Blackpink menyingkirkan Suzy sebagai model soju cemcorem yang sudah bertahan selama 4 tahun sebagai model minuman tersebut. Kontrak Suzy memang sudah berakhir pada November 2020 lalu dan tidak ada perpanjangan karena sudah cukup lama menjadi model soju cemcorem atau sejak 2016. Jennie yang menjadi model baru menggantikan Suzy ini memberi tampilan baru yang segar untuk merek tersebut. Kabarnya, Lotte Company sudah menurunkan kadar alkohol soju cemcorem dari 16,9 menjadi 16,5. Pihak cemcorem memutuskan untuk menurunkan kadar alkoholnya menjadi 16,5 karena tingginya jumlah orang yang menikmati minuman itu sendirian di rumah. Gimana menurut kalian kalau orang-orang di Korea Selatan makin banyak yang minum soju gara-gara ikutan Jennie Blackpink?